lencana keberanian, misalnya untuk tentara yang berani bertempur di depan dan kata-kata misalnya kalau misalnya pemerintah menganugerahkan apa namanya Adipura kepada suatu kabupaten dengan tanda apa, tandanya adalah didirikan tugu di pusat kota tugu Adipura, itu contoh mengaruniakan atau jadi, kalau kata mengaruniakan kesan tinggi sekali gitu. Tapi kalau kita lihat kamus itu sinonim atau sama artinya dengan kata memberi. Jadi kalau kita bahasakan ulang dengan bahasa saya yang sederhana, jadi Bapak mengasihi dunia, satu kata atau satu frasa. Yang kedua, Bapak memberikan putranya. Jadi kenapa pertanyaan sebelumnya adalah kenapa kata kasih mengasihi dunia dikaitkan dengan kata memberi, mengaruniakan miliknya kepada orang lain atau kepada pihak lain. Makanya kita melakukan studi kaitan karena ternyata kata kasih yaitu apa bisa dicek gambar sebelumnya. Ya, jadi apa itu tersusun dari dua kata. Jadi kata dasarnya adalah ha dan bi. Nah, cara kita memahami maknanya adalah ha bi ini ternyata di kamus itu adalah memberi. Jadi huruf yang halo ini, yang he ini, itu artinya adalah orang yang melambai, berseru, minta perhatian. Jadi kalau memulai komunikasi, memulai pembicaraan, itu orang harus meminta perhatian dulu. Kalau kita secara sosial adalah ya kita berhadapan muka, matanya diarahkan ke kita. Kalau kita ngomong ke orang, kemudian matanya serong, pasti kita kurang enak. Atau misalnya orang matanya sulit, kita pernah punya orang matanya sulit. Dan dia jalan biasa, tapi sama orang yang di sebelahnya duduk itu dia dimarahi. Dia bilang, "Ngapain enggak tinggal tenang kok dia?" Ini kawasan yang ini mahasiswa dia tapi ya gak keras. Buat mas, mungkin kita tolong ya kita ini. Jadi mata kirinya itu agak serong ke sini, ya 30 derajat ini. Jadi yang kanan normal, tapi yang kiri itu agak serong. Jadi kalau jalan ke sana, dia dikira mata ke arah kiri. Jadi sering dia begitu. Jadi ketika hey, ini adalah halo, minta perhatiannya. Kemudian yang bed itu yang kotak tapi ada lubangnya itu adalah tenda. Kalau zaman dulu orang kuno itu kan tenda. Makanya kalau di ketika orang saya pergi ke Gunung Sinai itu kan dikatakan tenda suci atau kemah suci. Jadi Tuhan turun ke bumi berdiam di semacam tenda, belum berdiri berdiri. Nah, tendanya itu kayak kota, terus ada pintunya di belakang. Maka wujudnya seperti itu. Jadi H dan B ini dengan arti memberi kalau tidak mas, itu artinya adalah saya sedang memperhatikan ketika diri, saya sedang memperhatikan apa rumah. Nah rumahnya punya dua sinonim yang bunyinya mirip. Satu itu bed, yang kedua adalah bait. Jadi bait itu bed dikasih i di tengah bait. Makanya dikatakan bait suci itu artinya rumah suci. Jadi kalau ada ini bait itu rumah fisik. Kalau bed itu sebenarnya adalah keluarga. Kalau dalam bahasa kita nggak terlalu pas gitu, tapi kalau dalam bahasa Inggris pas sekali. House dan home. I want to go home. Saya ingin pulang ke rumah. Tapi rumahnya home. Jadi artinya aku ingin pulang ke keluarga. Kalau house itu rumah fisiknya, beda dengan home. Nah, ini mirip sekali antara bed dan bait. Kalau ngomong bed, berarti dia sedang
membicarakan keluarga, tapi kalau baik itu rumah yang fisik. Jadi kata memberi itu makna dasarnya adalah saya sedang memperhatikan keluarga. Jadi itu di dalam badan bisa itu dari, tapi ini non formal. Ini aku kasih, artinya apa? Ini aku beri. Tapi kamu KBB enggak ya, tapi itu sering dipakai. Jadi kata kasih itu ternyata dalam bahasa kita sudah memberi makna memberi. Jadi artinya saya seperti itu. Jadi ketika kata memberi ditambahi alef, a di depan menjadi a apa, maka artinya adalah saya memperhatikan keluarga, saya memberi kepada keluarga dengan kuat, dengan keteguhan hati. Jadi mengasihi itu adalah saya sedang memberikan kepadamu dengan keteguhan hati atau kemantapan hati dengan kuat. Jadi kalau dikatakan di ayat tadi, Tuhan atau Bapa mengasihi dunia, berarti Tuhan di dalam dirinya punya ketetapan hati, kemantapan hati untuk memberikan kepada dunia. Makanya penggalan kalimat berikutnya adalah apa yang diberikan? Dia memberikan putranya. Pertanyaannya, kenapa harus putranya? Kenapa dia tidak datang sendiri? Nah, karena sosok Bapak ini yang tidak terlihat dan tidak terlihat, tidak bisa dijamah. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya Musa di Gunung Sinai, Musanya penasaran dengan sosok Tuhan ini dan mengatakan, aku ingin lihat mukamu. Jadi orang kenalan penasaran. Kalau awalnya kenal lewat media sosial, fotonya cakep-cakep, penasaran. Aslinya cakep atau enggak? Kelihatan ya, kelihatan gagah gitu ya. Diedit pakai kamera, pakai program biar cling-cling cemerlang. Begitu, teman langsung dia bro, karena tampangnya ganteng atau cakep. Ngobrol lama penasaran, ini aslinya orangnya gimana? Kalau chatting kok terlihat menarik, nggak tahu, tapi kalau covid jarak ketemuan gimana, nggak tahu. Ini aku pakai baju biru ini, nggak tahu kalau nggak ada jauh kalau merasa nggak datang nggak jadi ketemuan. Triknya katanya begitu. Nah, jadi kayak Musa itu juga gitu, ini siapa yang Tuhan ciptakan ini? Karena Musa itu kan aslinya nggak apa ya, dia sudah enak dari hidup di pangeran Mesir, calon raja. Terus dia kayaknya terbeban untuk mengenal leluhurnya ya, perintah orang Israel. Dan dia ketemu dengan sosok yang menyebutnya Tuhan. Tapi kan gak terlihat. Bahkan di ketika pertemuan pertama, dia hanya lihat api. Api dan apa itu? Kayak semak, semak yang terbakar. Dia gak lihat wajah, dia gak lihat suatu sosok yang jelas. Mungkin hanya suara, tapi gak ada sosok. Makanya dia penasaran, aku pengen melihat wajahmu ya. Terus sosok Tuhan ini mengatakan, kamu gak bisa lihat wajahku, jadi darah daging ini tidak akan tahan, tapi kamu bisa lihat punggungku. Jadi Musa ini disembunyikan di dalam gua, sosok Tuhan lewat, aku tutupi pakai tangannya, jadi gak bisa lihat wajahnya. Setelah lewat, barulah Musa ini bisa lihat punggungnya. Nah berarti kalau ilustrasinya seperti itu, kira-kira sosok Tuhan dia kayak manusia. Makanya kalau Yesus dia mengatakan, aku melihat seperti anak manusia duduk di tahta. Jadi dia melihat tahta yang ada di surga itu dengan ilustrasi seperti anak manusia. Tidak sama persis, tapi seperti aku melihat seperti tangan yang menutup. Jadi dia penggambaran sosok Tuhan secara visual seperti manusia, tapi enggak plak gitu. Nah, begitu. Jadi ketika Bapak mengatakan aku mengasihi dunia, dia memberikan dengan mantap. Tapi karena dunia tidak bisa melihat wajahku, seperti Musa tidak bisa melihat wajahnya, maka aku memberikan putraku. Kenapa putra? Karena putra itu punya ciri
kalau kita punya anak, kira-kira apa yang begitu kita lihat pertama kali kita bisa tahu ini anaknya apa itu? Apa yang menjadi ciri khas? Satu, misalnya pajak, kalau dia itu bapaknya ya, katakan itu ibunya tergantung. Kadang sih beda sama sekali, itu kakeknya atau neneknya dan macam-macam. Tapi secara umum wajahnya mirip, ada kemiripan wajah. Yang kedua, kemiripan mata. Tidak tahu kalau anak itu sudah lihat matanya dari sini. Kalau anak itu nakal, jadi itu bapaknya ibunya nakal. Biasanya itu. Nah, jadi kalau Yesus diutus sebagai anak, sebenarnya ada lagi di situ dikatanya anak. Jadi anak lelaki itu artinya benih penerus keluarga. Makanya orang Yahudi itu hanya memandang penerusan keluarga silsilah itu melalui lelaki. Karena kata ben dalam bahasa Arabnya bin. Jadi kayak Yesua bin Nun. Yosua anak lelaki dari bapak bernama Nun. Nah, ben ini bennya sama kayak itu keluarga. Nunnya itu adalah kayak cabang gitu, benih, jadi benih tanaman. Jadi ben itu artinya benih dari keluarga, benih dari ben. Jadi kalau bapak mengaruniakan ben, mengaruniakan anak lelakinya, berarti dia memberikan benih yang setara dengan dia. Nah, karena benih maka dia apa? Ketika masuk ke alam semesta, dia bisa menjadi cikal bakal sosok manusia. Benih. Jadi ketika benih itu dimasukkan ke dalam rahimnya Maria, karena Maria kan perempuan, masih perawat sih, tidak punya, belum punya suami. Ya punya suami tapi belum di ya apa namanya dibuai kalau dalam bahasa modern. Jadi sel ovum, sel sperma gabung jadi zigot itu kan biologinya. Tapi dahulu orang nggak paham ini yang tulisan seperti itu. Tak cuma dikatakan belum disentuh lelaki. Bagaimana belum disentuh lelaki kok bisa hamil? Nah maka bapak mengaruniakan benihnya, benihnya ini ke dalam rahimnya Maria. Jadi benih lelakinya masuk ke sel di rahimnya Maria, jadilah zigot, jadilah janin. Jadi benihnya ini mengandung DNA-nya pria, diberi DNA pria, sehingga melengkapi apa yang tidak ada dari karena dia belum disentuh tadi, maka jadilah janin atau tubuh Yesus. Tapi benih ini juga karena dia adalah berasal dari Bapa, maka dia mewakili sifatnya Bapa. Maka itu dengan alasan dari ilmu. Orang Farisi maupun umumnya berkata begini. Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami supaya kami percaya. Yesusnya bilang, loh, kamu melihat aku, kamu sudah mirip Bapa. Kenapa? Karena aku benihnya Bapa. Aku mewakili Bapa. Jadi kalau misalnya seorang bapak sakit misalnya, jadi kemudian mengutus anaknya untuk mendatangi suatu acara atau katakanlah memberi sesuatu, ya akan diterima, utusannya akan diterima. Kenapa? Karena itu delegasi dari bapak. Sama seperti kita, bapak itu mengutus anaknya, karena dia nggak mungkin datang langsung, maka dia mengutus anaknya. Maka barang siapa menerima utusan, dia sedang menerima yang mengirim. Jadi barang siapa menerima Yesus, dia sedang menerima Bapa itu, sosok Bapa. Itulah kenapa tiap orang punya ini ya, kayak semacam tes. Jadi kalau kita lahir baru, baik itu orang Kristen secara tradisi dari keluarga Kristen maupun dari iman yang lain, agamanya, dia sedang diperhadapkan pada pilihan. Apakah saya mempercayai sosok yang diutus, yaitu Yesus itu? Kalau saya mempercayai sosok yang diutus, berarti saya percaya kepada Bapa yang mengutus. Jadi kalau kita mengatakan kalau
ketika Bapak mengalami dunia kemudian memutus anaknya, memberikan anaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita diberikan banyak contoh sebenarnya. Yang satu adalah keluarga, karena tadi Beth itu adalah keluarga. Orang tua mengasihi anak dan dia sedang memberikan yang baik untuk anak. Tuhan mengatakan, kalau bapakmu yang di bumi tidak akan memberikan pula kepada anaknya yang taruh di demikian juga bapakmu di surga. Jadi pola bapak di surga dan pola bapak di bumi itu sama. Jadi secara wajar seorang bapak itu memperhatikan anaknya demi kebaikan, memberikan kecukupan, minta makan ya diberi makan, minta pendidikan ya disekolahkan, dibantu sampai si anak itu dewasa dan mandiri. Itu pola yang umum, bahkan seluruh dunia mengakui itu. Orang ateis pun akan melakukan hal seperti itu. Jadi insting kebapakan itu diakui seluruh dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang pertama adalah apa kita menerima utusan itu? Kalau kita menerima utusan itu berarti apa yang harus saya lakukan atau apa respon saya? Kita melihat bahwa kita manusia itu punya kehendak bebas. Saya hari Minggu jam 7 punya kehendak bebas, punya pilihan mau ganti kerja atau tidak, mau beribadah atau tidak, itu pilihan. Kalau kita ngotot nggak pergi pun siapa yang akan melarang? Ya paling ada yang doakan terus supaya datang. Tapi itu doa. Kalau kita mengarahkan nanti siapa yang akan maksa paksa? Nggak ada. Itu tergantung kehendak bebas. Jadi kalau kehendak bebas kita memutuskan untuk percaya kepada sosok putusan Yesusnya, disitulah ujiannya. Jadi orang bisa dibaptis tapi tanpa mempercayai sosok putusan ini. Kenapa? Karena baptis tradisi. Oh, sudah SMA wajib dibaptis. Oh, sudah menikah, kalau menikah itu wajib. Itu yang kamu melayani pengajian yang gak baptis ya, dipaksa baptis seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu punya tendensi atau punya tema kata belakangnya, jangan-jangan imannya aslinya gak seperti itu. Nah, sendiri punya teman yang habis dibaptis, terus beberapa bulan kemudian pergi dari gereja atau ya. Terus beberapa hari kemudian ada kabar dia mualaf pindah agama. Terus dulu baptisnya ngapain? Itu baru orang dibaptis, artinya remaja. Bahkan ada orang yang aktivis gereja. Orang bisa berkhotbah bahkan. Ada pendeta yang murtad. Terus selama bertahun-tahun dia berkhotbah itu ngapain? Jadi artinya ada orang yang secara kegiatan Kristiani, secara sosial dia Kristiani, termasuk orang yang bisa berkhotbah. Tapi hatinya tidak menerima sosok Tuhan. Jadi dia selama ini terlihat sosialnya adalah Kristiani, tapi kayaknya hatinya enggak tulus dan tidak bebasnya, enggak aslinya, enggak seperti. Jadi respon kita yang pertama adalah kita mengevaluasi diri kita, ada enggak bagian dari saya, kehendak saya atau emosi saya yang menunjukkan kayaknya saya enggak percaya dari sosok Kristiani yang sama Kristus. Saya merasa gak perlu ditebus, saya gak merasa dosa saya bisa selesai oleh saya sendiri. Atau mungkin sebaliknya, saya gak punya dosa, ngapain ditebus? Kayaknya dosa dan hukuman kekal itu sesuatu yang gak terasa menakutkan. Nah, itu respon pertama. Yang kedua adalah, kalau kita memutuskan produk saya, kayaknya saya sungguh-sungguh percaya ya, dengan sosok dosa, berarti saya sudah menerima kasih dari Bapak.
maka salah satu kewajarannya adalah berarti saya juga menerima kasih, berarti saya menjadi bisa mengasih sama. Kalau kita lihat kasus bom misalnya, saya belum pernah dengar ada jemaat gereja yang keluar dari mati itu, terus dia mengatakan ke publik gitu ya, kami ingin yang bom itu ditangkap, kami ingin yang pelakunya karena dia tidak mati ya, itu dihukum mati. Sangat jarang. Mungkin kalau di tempat privat di rumahnya ini meratapnya begitu ya, dia marah, dendam, kenapa Tuhan mengizinkan keluarga saya diambil dengan cara seperti itu, marah kepada pelakunya. Tapi setidaknya bisa menahan diri di depan publik. Jadi kalau di depan publik, orang-orang Kristen ini tetap bisa mengatakan kami mengampuni, kami mengasihi, kami tidak melakukan sesuatu untuk membalas, kami tidak membuang rumah pelakunya, atau kami tidak merusak tempat ibadah agama mereka. Rata-rata seperti itu. Jadi orang Kristen semestinya adalah kalau kita sudah makan, kita kenyang. Kalau kita kenyang, berarti kita bisa membantu orang lain. Kalau kita sudah merasa dikasih, semestinya kita bisa mengasihi. Jadi kalau ketidaksanggupan orang mengasihi, jangan-jangan sebenarnya dia belum menerima benih kasih. Jadi kalau orang belum menerima benih kasihnya, dipaksa bagaimanapun, ya dia melakukan tindakan kasih itu formalitas. Suatu saat akan berhenti. Tekanan misalnya, tekanan keluarga, tekanan lingkungan, tekanan sosial. Kita orang Kristen kan harus mengasihi, sehingga dia merasa itu tindakan yang Kristen. Tapi kalau tidak ada faktor eksternal, dia sendirian di kota asing, jangan-jangan dia kehilangan kesanggupan untuk mengasihi. Bahkan kalau kita merenungkan nama gereja ini ya, saya kemarin merenungkan ini El Shaddai. Ada yang tahu artinya enggak? El Shaddai. Ini bahasa Ibrani juga. El itu kayak yang di depan, kayak kepala sapi tadi. Aletnya itu kayak kepala sapi. Terus yang El itu tongkat. Makanya Yesus digambarkan tongkat gembala, apa? Pengembara dengan tongkat tongkat. Jadi El itu artinya Tuhan, sosok yang kuat yang mengarahkan atau menggalakkan. Sada itu punya dua versi. Yang double D, Sada itu artinya gunung. Kalau yang D1 itu artinya padang belantara. Nah, El Sada sering diterjemahkan kalau Inggris itu Almighty, kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa artinya begitu? Karena padang belantara di sana itu adalah padang gurun, nggak ada air. Jadi kalau orang masuk ke padang belantara itu mengerikan, mayoritas pasti mati. Makanya El Shaddai itu berarti Tuhan yang mengerikan, Tuhan yang bisa membunuh. Maka yang kedua, kata Shaddai berarti itu adalah gunung. Tuhan gunung. Kenapa Tuhan gunung? Karena Tuhan Israel itu menyatakan diri itu di Gunung Sinai. Jadi Tuhan yang tampil kepada manusia di gunung. Makanya dia disebut El Shaddai. Jadi kalau kita mengakui nama El Shaddai, berarti Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri di gunung itu, yang mengerikan, yang menakutkan. Makanya sosok Bapak tadi itu begitu, dia El Shaddai. Kenapa? Dia mengerikan. Jadi kalau misalnya Musa tadi ketemu wajahnya sosok Bapak ini, langsung mati. Ibunya tidak tahan karena saking menakutkannya. Itu ilustrasinya kayak matahari atau api. Kita gak bisa dekat-dekat kepada api. Kenapa? Aura, hawa panasnya sudah merusak, sudah menakutkan. Kita dekat, tapi kita bakar. Matahari itu hanya
bisa didekati secara aman dalam jarak jutaan kilo. Semakin mendekat, panasnya luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi keputusan Tuhan itu mengerikan. Makanya dia tidak bisa mengizinkan siapapun yang berdosa dari kita, seluruh keberadaan, untuk datang langsung. Kita butuh perantara, makanya butuh keputusan tadi, butuh bed, butuh anak. Jadi dia perantara kita. Nah, yang menyenangkan adalah perantara ini itu adalah manusia. Kalau perantara itu bukan manusia, kita bisa berjalan. Nah itu enak, dia gak pernah merasakan kayak kita. Gak pernah kelaparan, gak pernah ditolak oleh keluarga, gak pernah merasakan sakit hati. Tapi kita bayangkan kalau peristiwa salib itu adalah peristiwa yang menyakitkan. Satu, dia dikhianati oleh para murid. Jadi kayak Petrus itu yang mengatakan, kami siap mati untuk engkau dengan tulis berawi-awi. Tapi begitu di depan, bahkan dis gitu ya. Dia hanya ditanya orang lewat, kamu kan muridnya Yesus, orang Galilea ya? Enggak, aku enggak. Kenapa orang bisa tahu? Karena logatnya, logat Galilea dan logat Yerusalem itu beda. Sama seperti kalau orang Banyumas di Solo gitu ya, mukanya bisa sulit membedakan dengan orang Solo, tapi omongannya itu langsung tahu. Oh, ngapa kayak apa? Orang nggak perlu satu-satu, dialeknya berbeda. Jadi orang itu kan orang Bali ya, jadi nggak mungkin lihat wajah Petrus yang tampan atau jelek itu nggak terlalu kelihatan. Tapi dari omongannya, dia ngobrol dengan sebelah itu terdengar. Elokannya bukan orang Yerusalem, langsung cawan. Oh itu orang Bali ya, seperti itu. Begitu ditanya juga saja, dia langsung nggak kenal Yesus. Aku nggak tahu kamu tuh ngomong apa. Tiga kali. Jadi orang sudah semangat, tapi kalau pas di depan itu ya, itu pengkhianatan. Kenapa? Karena Yesus ada di sana gitu. Jadi Yesus misalnya, Yesus disiksa di sini, Petrus ada di sana, di luar apa? Di teras ya, dalam gitu, di halamannya. Begitu dia berkhianat tiga kali, itu Yesusnya memandang Petrus. Apa yang dalam Petrus? Yang merata. Nah, dia sudah sadar, setelah ayat Bapak. Ternyata saya berkhianat kepada Guru Israel. Itu baru bagaimana dengan Guru kalau dia sudah berterang-terangan, dia jadi bendahara, dia sudah berkhianat sama. Dia suka curi uang ke perwajan itu. Jadi bendahara pelayanan, terus ya diambil dikit-dikit, laporannya dikurangi pada waktu itu. Jadi kalau diambil dia akan kena, karena dia yang ada pembukuannya. Terus terbukti ketika mendekati masa pasca, Yudas Iskariot ini memutuskan saya menyerahkan Yesus. Kenapa pertanyaannya? Dia orang murid gitu. Kalau kita punya pelayan di gereja, terus tiba-tiba dia mengkhianati gereja atau telah mengkhianati jemaat, itu juga pertanyaan besar. Selama dia ngapain? Sama seperti Yudas ini. Dia sudah tahu bersama Yesus tiap hari, tapi kenapa dia bisa berkhianat? Orang yang sangat akrab tiap hari ketemu, karena dia menemani tiap hari, tapi bisa berkhianat. Nah itu, jadi imam yang kita miliki, perantara yang kita miliki itu adalah manusia yang pernah berkhianat. Bukan oleh satu orang, banyak orang. Bukan oleh orang yang jauh, nggak kenal, tapi oleh orang yang sangat dekat, keluarga, sahabat, dan tiap hari ketemu. Makanya kalau kita pernah dikhianati orang ya, kita punya perantara yang tepat untuk itu. Karena Yesus pun banyak ya. Siksaan badani Yesus mengalami, dipukuli, dia merasakan sakit beneran, dicambuk, sambungnya ada penuh kesini. Jadi kalau kena bedak, menggigit daging dan cobek seperti itu, terus mengalami siksaan sekali. Kenapa disalib? Supaya matinya lama. Jadi siksaan salib itu disalib supaya orang mati lama. Makanya ketika Pilatus nyari, oh Yesus sudah mati, ya. Lalu di
Sampai berapa jam sudah mati? 3 jam. Jam 12 juli dan 3 sudah mati. Yang lain orang lain belum mati. Makanya ketika hari berganti, dia suruh mematahkan kaki atau dari orang lain yang sudah mati itu untuk memastikan mereka mati hari itu. Karena sebesarnya adalah itu matinya lama. Jadi ketika Yesus ketemu sudah mati, gak jadi ditusuk, gak jadi dipatahkan kakinya. Hanya dicek ke lambungnya, oh berarti ini sudah mati. Jadi kalau kita berkeluh kesah apapun, kita stres, mengeluh kepada Tuhan. Kita, Yesus juga stres. Bikin semangat itu orang stres. Pahaya muda itu tolong temannya aku. Baik muridku yang tiga ini, temanilah aku. Terus dia berdoa, terus menurutnya apa ya? Tidur, ngorok. Bayangkan ada sedang bergumul, entah karena berat begitu, entah karena sakit, entah karena karir terancam, mau dipecat, anak kabur dan sebagainya, macam-macam masalah saya. Kita cerita ke orang, kepada kita. Pendeta yang lain sudah curhat 3 jam konseling, terus setelah selesai curhat kita menangis-nangis bahwa pendetanya tidur ya kan? Jengkel ya itu, Yesus juga begitu, dia sementara takut, dia manusia nanti besok mati kan takut. Karena besok mati, besok mau tidur gitu ya, pasti takut. Gimana caranya mencegah atau memperlama, menunda? Makanya kalau jempol narkoba yang gede-gede itu kan, kalau mau mati dia bisa menunda peninjauan kembali, kasasi dan macam-macam itu supaya semakin lama gitu kondisinya. Ada yang sampai bertahun-tahun bisa menunda, ada yang tidak. Karena orang takut mati, Yesus juga begitu. Kalau mungkin ya Bapak, lalukanlah cawan ini dari Bapak. Lalukan jadi jangan sampai saya minum. Saya nggak mau mengalami kesalahan. Saya nggak mau mati menyakitkan seperti itu. Kalau bisa, itu kayak negosiasi. Itu lagi ya negosiasi. Misalnya kita sakit, kita negosiasi sama Tuhan. Tuhan mau saya ini nggak perlu sakit, terus bosen. Maksud saya orang percaya yang katanya itu berlimpah limpah itu ibu saya menderita sakit itu tahun-tahun itu frustasi pada orang itu. Jangan-jangan Yesus itu bukan Tuhan, saya minta sembuh nggak sembuh-sembuh. Nah itu orang frustasi seperti itu. Jadi Yesus pernah mengalami dikhianati, frustasi, disiksa badannya. Nah, dia gak mungkin sakit alamiah ya Tuhan, tapi dia bisa merasakan sakit, dia bisa lapar juga. Jadi kalau kita mengalami hal serupa itu, kita bisa tenang. Kenapa? Karena perantara saya juga mengalami itu. Jadi kalau kita curhat kepada orang yang pernah alami, ya dia paham. Makanya kalau pelayanan konselor gak pernah alami itu, yang cerita tentang dikonsulin itu yang merasa kita tidak paham ya apa yang dirasakan. Kalau saya cerita tentang kekurangan, dia aja nggak pernah miskin, gimana bisa tahu? Kalau saya harus beli bolpen aja ada berdoa, Tuhan saya minta bolpennya rusak berdua sebulan, dia nggak perlu berdoa, tinggal ambil uang beli. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Ada siswa yang menunggak SPP misalnya, karena keluarganya bisa bayar. Ya pasti berdoanya sungguh-sungguh gitu ya. Ya berarti jadwal doa, oh jadwal doa mendoakan uang SPP. Tapi kalau orang kaya, nggak usah berdoa, itu langsung kasih dengan detik. Langsung transfer pakai bank gitu, pakai apa, kartu. Nah itu. Makanya kalau kita ketemu sosok konselor yang pernah alami, saya merasa mempercayai. Nah itu beda. Nah
menariknya adalah sosok yang pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Hanya Yesus ini. Kita nggak melihat tokoh-tokoh lain seperti itu. Mereka mengaku diutus juga oleh Tuhan, tapi mereka nggak mengalami yang seperti Yesus ini. Nah, kalau kita cerita kepada Yesus, ya dia bisa paham, nanti dia mengalami. Bisa lapar, bisa haus, bisa digoda setan. Tuhan bisa digoda setan. Luar biasa setannya ini. Setannya hebat. Tuhan ada itu bayi. Tapi katanya begini, cuma menariknya Yesusnya selalu bilang tiga kali kan. Ayo bikin roti, kamu kan lapar loh. Jadi kata-kata tanam ciri khasnya begitu. Kamu lapar ya. Tuh ada batu, batu jadi roti. Kan enak. Bisa melepaskan rasa lapar ini. Enggak, ada tertulis kan. Jadi kita perhatikan Yesus tiga kali mengatakan ada tertulis. Kenapa ada tertulis? Karena Yesus ini salah satu rabi, jadi kayak guru, guru agama lah saat itu. Jadi kalau guru agama kan tetap menghafal ayat suci. Ya. Jadi kalau pendeta dan guru agama nggak paham ayat itu ya, pertanyaan aja, apa hafal gak itu? Itu dibiru oleh sebelah. Jadi mereka punya tradisi menghafal ayat suci dari atau usia berapa ya? Usia TK. Tidak boleh menghafal. Karena mungkin meniru tradisi seperti itu. Nah, Yesus itu juga begitu. Ada tertulis. Berarti dia apa? Tanpa misal di depan kita coba itu cari yang kita dulu. Ya, yang mana ya? Ya kalau merasa ketemu, nanti di intimidasi lagi. Nambah Tuhan udah apa saya? Dicoba itu masih cari-cari, nggak nemu-nemu lagi. Lamaan. Jadi ternyata itu contoh. Sebisa mungkin ya ngerti kalau dicoba setan itu ya kita ngerti ini cara menangkalnya gimana. Kalau tentang makanan itu mengatakan ada tertulis makanan itu adalah melakukan dan berbakti. Nah itu kalau dikaitkan dengan kesemangat itu ya Pak. Makanan Yesus di bumi adalah melakukan dan berbakti. Jadi ketika dia dicoba di kesemangat sama seperti dia mengulangi frasa atau kalimat itu. Makanan itu saat ini di dunia adalah melakukan dari Bapak. Seberat apapun, semenyakitkan apapun. Penerapan kita, kita di dunia juga seperti itu. Makanan kita adalah melakukan dari Bapak. Dari Bapak apa? Mengasihi dunia. Apa yang dari Bapak? Memberikan. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, berarti kita harus mengasihi dunia juga. Apa yang bisa kita berikan kepada dunia? Kalau Bapa ya tidak punya anak, berikan ke dunia. Kalau punya anak dan melakukan pelayanan misalnya, rata-rata kan pengennya anaknya karirnya sukses, apa kuliahnya yang mentereng, yang secara profesi akan berhasil. Tapi ada juga orang tua yang sejak kecil sudah berubah. Aku ingin anakku pelayanan. Jadi aku akan mengarahkan dia untuk melayani. Kalau sekolah ya sekolah jadi pelayani. Ataupun kalau sekolahnya karir, dia punya sikap melayani. Nah, itu contoh. Contoh yang lain adalah apapun yang kita punya kita berikan kepada dunia. Kayak Petrus ketemu orang apa itu lumpuh. Emas dan perak enggak ada padaku, dia mengaku miskin. Tapi kuasa ada padaku. Demi nama Yesus berdirilah. Pernah kita melihat orang bisa berkuasa seperti itu saat ini? Jadi susah. Ngomong langsung berdiri. Lebih bisa. Tapi itu polanya begitu. Kalau kita peduli dengan sekitar, ya kita berikan apa itu. Tidak menunggu kita merasa punya banyak. Kalau nggak punya uang ya berikan perhatian, waktu, kata-kata. Kalau nggak kita ngomong ya lakukan saja jalan. Nah ada orang yang ahli bicara ya tidak. Kalau ahli bicara ya berikan dengan kata-kata, nasihat.
itu contoh kita meresponi bahwa kita sudah punya benih, maka benih itu pasti berbuah. Kalau orang Kristen tidak berbuah, itu mencurigakan. Apakah dia punya benih kasih itu orang lagi? Walaupun buah itu beda-beda ya, kadang kita melihat seperti dia enggak peduli ya dengan pelayanan, enggak peduli dengan gereja, enggak peduli kayaknya, enggak peduli dengan orang lain. Siapa tahu mungkin di tempat lain dia akan peduli. Saya punya teman buat itu, dia kerja, dia biasa kerja, terus di gereja ya cuma datang pergi, datang pergi, enggak aktif. Di komisi pemuda juga sekali aja datang, tapi di tempat lain dia punya pelayanan, pelayanan orang-orang marginal, jadi uangnya diberikan untuk pelayanan orang-orang seperti itu, pindah-pindah. Gak ada yang tahu. Kalau dia gak cerita ya, saya belum tahu. Jadi ketika saya dia cerita, oh ternyata orang ini pun berdua. Saya gak lihat uangnya di depan mata saya, tapi dia ubahnya seperti itu. Jadi perempuan kita hari ini adalah saya ingin memberikan apa kepada dunia, kepada orang sekitar saya, kepada keluarga saya, kepada sana atau kepada orang tua, apa yang bisa diberikan. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi gak ngerti apa yang ingin diberikan padamu, itu aneh. Itu cinta yang apa ya, terlalu kanak-kanakan. Kalau anak kecil kan cintanya seperti itu, aku sayang papa, tapi porsi ingin menerima dari papanya lebih besar. Yang mereka minta ini, minta itu, itu anak-anak seperti itu. Tapi kalau kita sudah semakin dewasa, kita akan mulai tergerak untuk memberikan sesuatu, bukan hanya menerima sesuatu. Sebenarnya Tuhan pun juga begitu. Ketika Tuhan memberikan anaknya, dia mengharapkan anaknya itu diterima. Ya. Kita sebagai orang tua memberikan roti kepada anak. Apa yang kita harapkan? Ya anak kita menerima. Kita memberikan kepada dunia. Apa yang kita harapkan? Ya dunia menerima. Nah kalau Allah bagaimana? Ya sama perasaannya ketika bapak memberikan anaknya. Terus kita menolak. Ya, kalau hukumnya Tuhan adalah siapa menolak Yesus, dia dihukum. Kalau kita memberikan sesuatu kepada dunia, kalau berkaitan dengan keselamatan, ya sama orang yang menolaknya. Demikian yang saya berikan. Saya akan beri waktu 1 menit, 2 menit untuk setiap orang boleh berdoa dan merenungkan kira-kira hal apa atau sesuatu apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Mari kita coba. Tuhan, kami bersyukur untuk benih yang telah Kau taburkan pada pagi ini. Kami percaya bahwa siapapun yang telah menerima putusan itu adalah orang-orang yang berhak untuk menjadi anakmu juga dan memiliki benih untuk bisa memberikan sesuatu kepada dunia, mengasihi dunia. Tuhan kiranya memberkati segala penerapan, segala rencana yang bisa kami berikan kepada dunia, kepada orang lain. Kiranya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yaitu supaya kami mengasihi dunia sama seperti Bapa telah mengasihi dunia. Terima kasih berkat kami, kuatkan kami dalam mengasihi dunia, memberikan bagi dunia. Dan kiranya kami menjadi surat terbuka yang bisa dilihat orang, menjadi contoh, inilah sosok Bapa, inilah sosok Yesus yang sedang kami tampilkan kepada dunia, sehingga semua orang boleh kesempatan.
kesempatan mendengar, melihat, dan pada akhirnya merasakan itu bekal yang sudah Engkau berikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.